Soekarno dan Hatta, keduanya adalah dua tokoh penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Mereka mampu menyatukan diri walaupun seringkali bertentang pendapat demi rakyat Indonesia, yang kala itu sedang bersiap untuk meraih kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Perjalanan keduanya dari pra-kemerdekaan hingga pasca-kemerdekaan selalu mengalami hubungan pasang surut sejak dulu. Hubungan mereka lekat diwarnai perselisihan dan permufakatan, perseteruan, dan persekutuan yang seperti tak ada habisnya. Namun, meski sering berbeda pandangan, mereka tidak saling menaruh dendam satu sama lain. Mereka saling menghormati dan menyayangi hingga akhir pertemuan mereka. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya terlebih dahulu ya guys, agar channel ini bisa selalu upload video untuk hiburan dan menambah pengetahuan kamu. Bukan rahasia lagi jika hubungan dua bapak pendiri bangsa ini sempat merenggang pasca Indonesia berdiri sebagai sebuah negara, terutama dalam kurun masa 1950-an sampai 1960-an. Masalah utamanya adalah perbedaan pandangan mengenai masa depan revolusi Indonesia di samping soal prioritas pembangunan negeri. Dalam sebuah buku mengenang Bung Hatta yang memuat pengalaman-pengalaman pribadinya selama mendampingi Muhammad Hatta sebagai sekretaris, Iding Wangsa Wijaya memastikan bahwa keduanya tidak pernah saling mendendam. Hal itu tidak sampai merusak hubungan pribadi beliau berdua. Ini saya ketahui persis, terutama yang menyangkut sikap Bung Hatta terhadap Bung Karno di balik pertentangan-pertentangan pendapat beliau. Salah satu bukti yang dapat saya utarakan bahwa Bung Hatta tidak menaruh dendam dan tidak memusuhi Bung Karno ialah peristiwa menjelang wafatnya Bung Karno. Pada Jumat pagi 19 Juni 1970, Hatta dikirimi sepucuk surat oleh Mas Agung, salah satu kawan Soekarno yang bernama asli Cowitai. Ia diberitahu bahwa Soekarno masuk rumah sakit pusat Angkatan Darat karena kondisinya yang semakin gawat dan harus dirawat intensif. Mas Agung menegaskan bahwa saat-saat seperti ini harus cepat dimanfaatkan oleh Hatta untuk menemui Soekarno. Sebagaimana diketahui ketika itu, Soekarno menjadi tahanan rumah yang tidak boleh dihubungi oleh sembarang orang, tidak terkecuali oleh Hatta. Setelah mendapat kabar itu, Hatta segera meminta Wangsa Wijaya untuk menghubungi pihak-pihak tertentu agar diberi izin menjenguk Soekarno. Tidak lama, sekretarisnya itu menghubungi sekretaris militer Letjen Cokro Panolo dan menjelaskan keinginan Hatta tersebut. Cokro Pranolo lantas melanjutkan maksud Hatta itu kepada Presiden Soeharto. Beberapa saat kemudian, melalui sambungan telepon, Cokro Pranolo mengabari Wangsa Wijaya jika Soeharto telah memberi izin. Mereka pun dijadwalkan akan menjenguk Soekarno pada pukul 5 sore. Setelah semua persiapan selesai, rombongan yang terdiri dari Hatta, Wangsa Wijaya, Cokro Pranolo, putri pertama Hatta Mutia, dan putri kedua Hatta Gemala segera bertolak ke rumah sakit. Tiba di sana, rombongan tersebut langsung menuju ruang tempat Soekarno dirawat. Hanya Cokro Pranolo saja yang menunggu di luar ruangan. Di dalam ruangan kecil itu, Hatta menemukan sosok yang ia kenal terbaring tak sadarkan diri. Terlihat jelas raut sedih di wajahnya. Perawat di ruangan menjelaskan jika sudah beberapa hari Soekarno dalam kondisi demikian. Setelah menunggu kurang lebih 10 menit, Wangsa Wijaya mengajak Hatta pulang.
karena kawannya itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan siuman. Tanpa memberikan jawaban, Hatta pun perlahan melangkah ke arah pintu. Gerakannya yang berat menunjukkan kekecewaannya. Sesekali, ia menoleh ke belakang, berharap kawannya sadar sebelum ia pergi dari ruangan itu. Saat akan membuka pintu, Hatta masih mengarahkan pandangannya kepada Soekarno. Beruntung, ia masih melihat ke arah Soekarno karena saat setelah itu, Soekarno membuka matanya. Bergegas ia menghampiri kawannya itu. "Ah, No, bagaimana keadaanmu?" Soekarno tidak menjawab. Kondisinya membuat ia sulit berbicara. Namun, menurut Mutia, samar-samar terdengar Soekarno mengucapkan "Who get head?" yang berarti "Apa kabarmu?" sambil mencoba meraih tangan Hatta. Baik Mutia maupun Wangsa Wijaya dalam bukunya mengatakan bahwa ada kata-kata lain yang diucapkan Soekarno. Tetapi keduanya tidak mengerti. Hanya Hatta yang paham dengan maksud Soekarno itu. Hatta kemudian menjawab, "Ya, sudahlah. Kuatkan hatimu. Tawakal saja pada Allah. Saya doakan agar lekas sembuh." Mutia menggambarkan suasana di ruangan saat itu yang baginya sangat mengharukan. Hatta berdiri persis di samping tempat tidur Soekarno. Mutia dan Gemala berada sedikit di belakang Hatta, dekat kaki Soekarno. Sementara Wangsa Wijaya berdiri di sisi lain tempat tidur. "Saya melihat ini sebagai pertemuan yang amat mengharukan antara dua orang sahabat yang cukup lama dipisahkan oleh suatu tirai yang tidak tampak. Walaupun tidak berarti beliau berdua telah memutuskan hubungan persahabatan itu." Soekarno kemudian berusaha menggapai-gapai sesuatu. Semua orang di sana tidak mengerti apa maksud Soekarno. Wangsa Wijaya akhirnya menyadari bahwa ia sedang mencari kacamatanya. Suster lalu memakaikan kacamatanya tersebut untuk Soekarno. Dalam posisi tidur, terlihat tetesan air mata jatuh dari mata Soekarno. Hatta pun mencoba menghibur dengan memegang tangan dan memijat pelan kakinya. Tidak ada pembicaraan apapun di antara keduanya, hanya pandangan mereka yang berbicara. Sebetulnya, itu hati yang berbicara. Tidak ada lagi kata-kata, tidak terseduh-seduh. Mungkin keduanya sudah saling memaafkan karena memang itu adalah tahap terakhir dari kehidupan Soekarno. "Kami semua tidak bisa berkata apa-apa. Kami hanya bisa mendoakan. Namun, saya bersyukur bisa berada di sana, menyaksikan kedua proklamator berpisah untuk terakhir kalinya." Tidak diketahui dengan pasti berapa lama Hatta dan rombongannya menemani Soekarno. Setelah itu, Hatta pamit pulang, keluar dari ruangan perawatan tersebut. Hatta dan siapapun yang hari itu menjenguk Soekarno tidak mengetahui bahwa itulah pertemuan terakhir mereka dengan sang proklamator. 2 hari kemudian, tepatnya Minggu 21 Juni 1970, Soekarno mengembuskan nafas terakhirnya. Saat mendapat kabar duka itu, Hatta hanya bisa termenung. Nampak sekali dia merasa kehilangan.